Aduh, jangan ke situ. Ah. Emang ada jalan lain ya? Hah? Apa itu? Siapa? Suara apa tadi tuh? Kesedihan dan kepedihan yang dirasakan sangat tragis di bangunan ini. Bangunan yang sudah kosong lebih dari 10 tahun ini menyimpan banyak korban yang masih kecil. Memiliki latar belakang sebagai klinik ilegal membuat tempat ini menjadi banyak tumbal. Sosok anak kecil menampilkan eksistensinya di sini dan juga sosok wanita banyak dijumpai di tempat ini. Tempat ini kosong dari 2010, awalnya klinik. Tapi orang semua orang nggak tahu bahwa sini tuh klinik, cuman klinik doang. Tapi di sini ada prakteknya, maksudnya klinik aborsi. Tapi kalau di sini ada sih, ada di belakang saya ini ada kayak ini buto hijau, ada yang di ujung depan, yang samping kamar saya itu kuntilanak. Pas pintu masuk ke sini, yang pohon bambu itu cewek, umur sekitar 17-an lah. Itu lagi posisi, lagi mengandung. Sebenarnya yang di sini, yang pertolongan pertama. Tapi yang lebih serem lagi yang di bawah sini, pojok. Itu tempat pembuangan janin, kubur. Sahabat Mirror, ketemu lagi dengan saya Dini dan Ayu. Kita kali ini melakukan penelusuran di lokasi masih di sekitar Jakarta. Di sini tuh terkenal dulu sebuah klinik, tapi ternyata di dalamnya tuh ada melakukan praktek klinik aborsi kayak gitu. Nah itu yang membuat tempat ini jadi angker dan terselubung atau terselimuti oleh aura-aura negatif. Konon katanya di sini itu dulu sempat menjadikan tempat praktek aborsi. Nah, tapi di sini juga banyak warga yang bilang kalau di sini tuh banyak penunggunya, kayak ada kuburan-kuburan janin yang diaborsi dulu. Terus habis itu ada korban-korbannya juga yang melakukan aborsi itu. Kita mau melakukan penelusuran hari ini, kita mau lihat ada apa aja selain itu. Tapi sebelumnya kita mau sahabat Mirror juga, yaitu Berliana. Hai. Apa kabar? Baik. Aku deg-degan banget nih. Kenapa? Panas. Udah berusaha panas. Tapi sebelumnya panas ini. Iya sih, mau panas sih. Tapi gitu sih lebih panas. Aku mau nanya dulu, sebelumnya udah ini nggak pernah ngerasain hal-hal mistis gitu? Aku belum sih, makanya agak penasaran juga. Tapi percaya. Dulu tuh ini tempat apa sih sebelum kosong gini? Dulu ini terkenalnya rumah sakit gitu kan, klinik sih, lebih ke klinik gitu. Tapi ternyata tuh di dalamnya tuh ada praktek aborsi gitu. Dan banyak janin-janin yang dikubur di sini, dan pelaku aborsinya juga banyak yang meninggal di sini juga. Oh gitu. Kayak gitu. Dikubur di sini? Iya. Di sini. Aku mau ngelakuin penelusuran, berani enggak? Kita lihat-lihat. Berani. Insyaallah. Ya kita langsung aja ke sana ya. Jangan ditinggalin. Enggak. Tinggal di belakang aja enggak apa-apa. Itu tempat apa sih? Ini awalnya tuh masih... Kalau aku ya? Ayo, ngeliat apa? Aku. Aku lihat sih masih cuma lobby. Lobby utama masuk itu di sini.
ininya ya? Meja resepsionis. Meja resepsionis ya? Ini ada tempatnya lebih pada umumnya untuk mendaftar ya? Mendaftar gitu, register gitu. Jadi kebanyakan adanya anak di bawah umur yang mendaftar. Hah? Yang berkursi. Ini tahun kapan? Udah lama banget ya kosongnya ya? 12 tahun lumayan loh. Iya. Di bawah umur? Ada juga yang 16 tahun ada. 16 tahun? Dia udah aborsi. Sampai umur. Ayu kelihatan gak yang 16 tahun itu aborsinya hamil, udah hamil berapa bulan? Perutnya udah gede? Enggak, belum. 3 bulan. Kalau yang umur 18 itu perutnya udah gede. Udah bentuk anak ya? Kalau iya dong. Iya. Kalau iya, dengan sekitar umur 6 bulan, 5 bulan itu berarti udah kebentuk ya. Udah kebentuk. Iya, gitu. Itu yang umur 18 itu kebanyakan 18 ke atas itu perutnya udah kelihatan gede. Itu tempat apa sih? Yuk, kasih deh. Kok pohon-pohon gitu seram. Di situ berdiri ada yang duduk perempuan. Bawah, tapi badannya tuh gede, ini aja mukanya di sini. Hah? Iya. Tinggi banget, gede banget. Ini mukanya di sini, tapi dia duduknya tuh di bawah. Coba deh, di situ duduk diri deh. Siapa? Aku. Iya, kamu gini ngerasain. Beri aja. Tangannya gini. Eh, kaget aku. Ini aku. Ini aku gini. Ngerasain nggak? Agak merinding gitu sih. Ini apa itu? Ketarik nengok situ terus ya? Pengennya nengok situ terus. Di apa sih tempat apa sih? Taman ya bawahnya? Apa sih? Nah, kita ke bawah. Kita ke bawah nih? Yakin? Sebelum ke bawah, ke situ dulu boleh gak sih? Itu tuh. Itu. Orang kan di sini. Berarti ketariknya sama ruangan mana? Ini apa yang satu atau dua? Ini nih. Yang itu tuh. Yang ini? Obatnya di sini. Terus aku lihat ada yang berdiri, suster-suster gitu. Di sini ada yang duduk. Hah? Ini kalau ini bukan korban atau pasien yang di sini atau dokternya, bukan, dia pendatang dia. Dia pendatang di sini. Jadi turun dulu. Serem ya ini ya. Iya gak sih? Emang kamu ngerasa apa? Enggak tahu, cuma takut aja. Beda ya? Beda. Takutnya beda ya? Beda, takutnya.
Aku juga. Takutnya lebih mengancam. Kalau iya. Tadi kan takutnya takut. Serem. Kalau ini takutnya mengerikan. Intan lu, yang nanti ke situ di atas aja kita. Kalau di atas, kita mau register. Kita kan harus ke bawah. Kenapa? Serem banget. Gelap banget maksudnya tuh, udah gitu jalanan itu. Enggak, aman kalau jalanannya aman. Nanti dijagain. Asal jangan tangan aja. Enggak apa-apa. Yakin. Ayo. Dulu deh aku di belakang. Iya, kan di tengah. Nih, dia kayak gini. Ayo. Gimana apa sih, Din? Lu kagetin tau. Cuma cukup, ngeliat buat yang ini putih atau kaki aku kunci. Ini di sini dulu. Ini kuburannya ya? Ini kuburannya ya? Kolam renangnya baru. Itu enggak. Nih, dia udah dibangun. Kan sakit ini kan. Itu siapa mungkin? Ini ada bawahnya lagi nggak sih? Ada. Ada nenek-nenek. Bongkok banget ini. Bawa kayu panjang. Males sih, males. Bukan takut, males. Ini apa ya? Dulunya ya? Oh, ya ampun! Ini apa? Tadi ketarik kan dari situ. Jatuh. Ini apa sih? Aku lihat lagi. Beliat nggak sih? Aku salah ambil sepatu. Udah lama banget ya. Sini dulu, emang ada apa sih? Kok kayaknya nggak enak banget ya? Bau soalnya. Bau apa ya? Aku nggak ngerti deh ini bau apa. Kok kayak nggak pernah. Kalau rumah lama nggak gini sih, kayak bau nggak enak aja gitu. Bukan bau debu kan? Bau bangke. Iya. Oh, gue nggak ngerti kalau bangke manusia dia. Emang kayak bau tanah gitu. Bau ini sih. Kos. Apa gitu? Iya, kayak bau. Sembrinya apa? Jadi banyak banget pocong. Semuanya kecil. Astagfirullahaladzim. Oh, nggak berani deh kayaknya. Ini kayak ijazah deh. Sertifikat halal. Ini dia mereka basketball.
tahun 2005. Rajinnya kita sudah kontak. Apa lagi? Siapa? Ada orang. Nggak ada orang. Nggak tanya, dengar suara. Dengar. Anu, yang nangkes itu, emang ada di jalan lain ya? Hah? Apa itu? Siapa? Apa tadi itu? Siapa? Kenapa sih? Kok begitu terus? Kenapa mukanya? Lihat situ deh, itu om, omnya mau kenalan. Manggilnya om apa kakak ya? Kamu baru berapa sih? Ayo. Ayo kemana? Kamu udah lama di sini? Iya. Sama siapa aja? Di sini ada siapa aja? Lo lihat aja, Om. Lihat aja. Mau lihat. Om mau lihat ada aja. Apa emang? Mau lihat kita? Lihat aja. Lihat apa? Lihat kita. Lihat. Tapi aku nanya main dulu. Siapa tahu? Kamu di sini ada siapa aja selain kamu? Ada yang lain nggak? Siapa? Siapa? Mother. Tante siapa? Tante. Enggak tahu namanya. Tantenya baik. Kadang baik. Kadang enggak. Oh, pernah digalakin. Serem enggak galak, serem aja, serem. Kamu umurnya berapa sih? Apa coba? Ini enggak apa-apa. Umurnya berapa? Ayo, tunggu mama. Tunggu mama. Mama kamu di mana? Mama. Tengah. Udah enggak ada. Enggak apa-apa juga. Tadi mama mater siapa? Mater aku. Oh, beda sama mamanya. Itu senternya jatuh. Jangan dijatuhin senterku. Iya. Ya. Kita dulu, jalan-jalan dulu. Kok belum selesai? Ketemu Mother. Sini aja. Mother, ya udah Mother yang kesini aja. Mother yang biar kesini aja. Iya, udah kamu di sini aja ya. Hah? Lari. Oh, lari jangan lah, bahaya. Kamu biasa larinya sendirian apa ada temannya? Sendirian. Di sini aja. Mau kemana sih? Ke Mother. Udah, Mother-nya yang kesini. Kamarnya di? Di situ. Di situ. Pelan-pelan ya. Pelan, jangan nggak boleh lari. Iya. Bahaya, guys. Di situ. Ini siapa? Ah, beda lagi. Ini siapa? Jangan dilihatin aku kayak gitu. Aku takut. Kamu? Oh, ini siapa? Ini siapa? Oh, ini ibunya yang tadi ya? Enggak, anaknya enggak nakal, baik. Maaf ya. Enggak apa-apa. Maaf ya. Enggak apa-apa. Ibu udah tinggal di sini berapa lama? Lama. Udah lama. Meninggalnya kenapa?
bisa ngadep situ nggak? Kenapa? Oke. Yang pegang ini ke aku, kan aku. Oh iya benar. Tadi ngerasa waktu masukkan anak kecil yang di situ sama yang di sini kan beda tuh tadi. Lebih kuat mana? Lebih merinding. Di sini tadi. Lebih panas. Itu beda lagi yuk. Ibunya. Ibunya ada keturunan Belanda. Tadi anak kecil itu ibunya pernah melakukan aborsi di sini. Jadi anak itu udah lahir duluan. Dia dinikah itu dijodohin sama orang tuanya. Jadi dulu sama orang yang udah agak dari umur gitu. Nah, terus tapi orang kaya banget. Cewek itu, perempuan itu juga kaya banget, jadi dia punya bodyguard sendiri gitu kan. Nah, dia tuh jatuh cinta sama si bodyguardnya. Alhamdulillah. Nah, anak perempuan itu sebenarnya anak bodyguardnya itu, tapi dia ngomong sama ke suaminya itu anaknya dia. Oke. Nah, terus ini ketahuan lah satu kali lagi dia hamil, ketahuan. Itu pasti lo ada main sama itu si bodyguardnya itu. Enggak, akhirnya ketahuan disuruh diaborsi di sini. Terus ibunya itu meninggalnya karena aborsi itu. Enggak. Kenapa? Di ibunya. Gimana? Sama suami. Kemarin ketahuan. 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 Maksudnya sebel kan dia udah ketahuan, dia sebel. Banget. Senter ke mana? Ini. Makasih. Air. Emang itu kamar mandi, cuman airnya dari mana? Tadi nggak seger. Aduh. Di situ ada kuburan lagi. Ini tuh yang tadi ya, nyambung gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak, beda. Beda lagi. Ini tempat kuburan janinnya di sini, cuman nggak sebanyak yang di tempat kolam renang tadi. Kolam renang tadi itu sebenarnya bukan tempat kolam renang, tapi itu kuburan massal gitu loh. Jadi mau ke situ? Memang sih. Enggak. Ini gak ambles kan ya? Enggak. Coba rasain deh di sini tanahnya. Pegang deh. Rasain apa? Apa ya? Rasain apa? Kayak nges gitu tuh gak sih? Kayak... Sedih ya? Sedih. Ada yang ngerangkap. Langsung ke sana kali ya? Mana sini? Kamar pasien. Aduh. Aku lemas.
Gak bisa nembus dong adik saya. Nembus ke sana. Namanya siapa? Namanya siapa? Ratna. Mbak Ratna umurnya berapa? Siapa? Mbak, umurnya berapa? Kau pernah aborsi di sini ya? Terus ngapain di sini? Nunggu. Nunggu apa? Pasien. Nunggu pasien. Oh, Bu Ratna dokternya. Kalau aborsi itu gimana sih? Mau? Enggak. Mau? Enggak. Mbak biasanya melakukan aborsi itu berapa? Sehari berapa orang? Banyaknya berapa banyaknya? Dokter Ratna yang tadi tuh. Bukan. Dokter Ratna? Siapa? Kenapa? Kenapa ngeliatin dia? Kenapa? Dia takut. Takut beneran. Ini namanya siapa? Kamu di situ tempatnya? Di kamar itu tadinya? Bukan. Bukan, terus? Di situ. Kamu bukan pelaku yang aborsi di sini ya? Iya. Mbaknya pelakunya juga. Pernah aborsi di sini juga. Kenapa mbaknya aborsi? Dipaksa. Dipaksa siapa? Suami kamu. Kamu ada pesan apa enggak? Dijadikan tumbal. Tumbal apa? Tumbal apa? Oh, bayi anak kamu dijadikan tumbal sama suami kamu. Tumbal. Untuk apa? Pesugihan. Kekayaan. Meninggalnya di sini. Dikuburnya di sini juga. Sama. Suami kamu tahu. Kamu sudah gak ada. Dia nyamperin gak? Kamu mau dibebasin? Iya, mau. Cepat anak saya. Tapi anak kamu udah gak ada. Aduh. Tanya mana ya? Kenapa tadi mau kesana terus ya? Dia dikubur di situ. Jadi dulu tuh nggak kayak gini banget sih. Dia tuh bentuknya apa ya? Lebih dalam gitu tanahnya di situ. Jadi tadi apa? Aku melihatnya tuh dia mengklung gitu. Oh ini tuh lebih dalam. Ada. Sungai apa apa bau banget ya. Dalam aja yuk. Ah.
Oke, sahabat Mirror, kita udah melakukan penelusuran ke beberapa titik tadi, dan yang di sini memang yang paling agresif, paling kuat, ya, paling kuat. Aku mau mengajak Kak Berli untuk uji nyali di sini. Berli, ya? Uji nyali di mana nih? Ditinggal di sini sendiri. Ada kamera. Kalau misalnya ada apa-apa pasti langsung berani kan? Jangan jauh-jauh. Enggak, kita enggak berani sebenarnya. Kita di pintu depan itu loh. Jauh dong. enggak jauh sih. Berani kan? Berani lah. Ya udah. Ini sampai sini. Ya, di situ ya, di situ ya. Di situ. Ya, ke sana. Di sebelah sana. Takut yang di sebelah sini sih. Itu bunyi apa tuh? Permisi ya. Gak ngapa-ngapain kok, diri doang. Kayak bunyi ular gitu gak sih? Kedengeran gak sih? Gitu. Jangan gangguin dong. Bentar doang kok. Kayak mau lihat kesan tapi gue takut. Kayak pengen ngeliat ke situ terus. Ada apa sih? Ke ruangan dua ini nih. Itu ada apaan? Tolongin.
lihat apa kok di sana tuh kayak ada bayangan hitam gitu nggak sih Din? Di situ tuh, mau menunjuk deh. Larian di sebelah sana. Terus gue ngedenger ada suara ngeraung. Terus kiri dia ngetok-ngetok. Terus banyak banget. Terus kayak ada yang jatuh gitu. Iya di sini. Ini apa nih belakang gue nggak tahu nih. Iya di sebelah temboknya. Tahu nggak? Di sini tuh kayak ada yang ngetok-ngetok gitu loh. Di sini nih pokoknya tembok ini. Kayak itu. Ada kayak nggak tau jatuh atau kelempar atau apa lah gue nggak ngerti. Tapi paling epic banget tuh situ tuh. Sahabat Mirror, karena sudah banyak yang mau masuk ya, mau mendekati Berli. Iya, semuanya udah mau mulai mendekati dan udah mulai agresif. Eksistensi mereka juga udah mulai muncul-muncul kan udah terlalu malam kan mereka udah mulai gerbang gaibnya udah mulai terbuka buat mereka kalau di jam segini jadi kita udah ini kita doain aja lemes banget sih kau bucet nih tapi nggak apa-apa nggak apa-apa sahabat Mirror jangan lupa terus saksikan Mirror Midnight Horror ada di YouTube channel Excellent. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau aku ngerasainnya kayak sedih. Sedih banget sih. Kayak hati aku tuh sedih banget. Mungkin aku perempuan juga jadi ngerasain kalau misalnya ada di posisi mereka. Korban-korban dari sini ya meskipun memang kemauan dari mereka. Tapi banyak yang alasannya pasti bukan dari diri dia kan. Paling ngerasain tuh pas yang di lorong panjang itu sih. Lorong panjang sama yang dekat kamar mandi yang air jatuh. Mungkin karena gue sendiri kali ya. Jadinya takut dengar suara aneh-aneh. Deg-degan pasti, panas. Mual. Percaya, gue emang percaya. Bukannya gue gak percaya, gue percaya. Cuman emang kemarin-kemarin gak pernah yang sampai dengar suara atau yang sampai kayak hari ini gitu.